Imbawan pendekar jilid 16 tamat. Sekilas melihat lengkui, Sukma Luigi seakan akan terbang meninggalkan raganya. Ia menjerit ngeri dan takut. Cepat ia memutar balik dan menjatuhkan diri di atas depan batu. Ia mendekap mukanya dan tidak berani memandang lagi. Tapi suasana di dalam gua sunyi senyap, tiada suara apapun. Lama-lama ia merasa heran perlahan ia merenggangkan jarinya dan coba mengintip ke sana melalui sela-sela jari ia merasa pandangannya tidak terhalang oleh barang apapun apalagi makhluk aneh yang menakutkan itu mau tak mau ia menjadi ragu dan menyaksikan apa yang dilihatnya tadi hanya khayalan belaka padahal ia sudah bertekad akan mati untuk menebus kesalahannya maka untuk kedua kalinya ia berbangkit, dengan nekat ia menerjang lagi ke dinding sana. Akan tetapi, sama juga seperti tadi, yang tertumbuk olehnya tetap benda dingin serupa es tipis itu, waktu ia menengadah, kembali dilihatnya wajah seram lengkui sedang menyeringai padanya. Bedanya sekali ini adalah lengkui itu telah buka suara, lengkui paling takut mati, Sebab itulah ia pun tidak menghendaki orang lain mati, lebih-lebih anak perempuan cantik semacam kau ini. Sedapatnya Luigi menambahkan hati, ia menungak dan berkata, tadi jelas-jelas kau tidak berada dalam goa, mengapa sekarang kau berada di sini? Dari mana kau muncul secara mendadak begini lengkui tertawa, katanya, rupanya kau lupa siapa diriku, aku ini lengkui, setan ajaib. Kalau mau datang segera bisa datang, jika mau pergi seketika dapat pergi. Kalau tidak percaya, boleh coba kau lihat lagi. Sekarang, habis berkata, benarlah, mendadak ia menghilang tanpa bekas, seperti telah berubah menjadi kabut asap yang sukar diraba dan dilihat. Tapi hanya sekejap kemudian, Tahu-tahu, Lengkui sudah muncul kembali di bawah remang cahaya lampu yang seram itu, berdiri di situ dengan tertawanya yang mengerikan itu. "Jangan tertawa, jangan tertawa!" Jerit Luigi terkejut. "Aku paling takut melihat tertawamu itu, tapi Lengkui hanya bisa tertawa. Kalau menangis, tambah menakutkan," kata Lengkui tetap dengan menyeringai. Jika begitu, lekas pergi kau, lekas enyah teriak Luigi sambil mengucurkan air mata. Ku jemu melihat mukamu, muak melihat cecongormu. Apakah kau tetap ingin mati? Tanya Lengkui. Itu urusanku, peduli apa dengan kau? Lekas enyah teriak Luigi. Tapi Lengkui harus peduli, kalau tidak bila kepalamu hancur menumbuk dinding, Kan segalanya bisa runyam pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara gerak-gerak di atas gua, suara batu besar digeser. Siapa itu di luar bentak lengkui sambil mendungak? Akan tetapi suasana lantas sunyi senyap, tiada suara jawaban apapun. Lengkui berpaling dan memandang Luigi sekejap, dilihatnya anak darah itu juga lagi pasang telinga dan mendengarkan dengan cermat, tampaknya juga heran dan terkejut. Cepat lengkui melompat keluar gua untuk memeriksa apa yang terjadi. Tapi secara cerdik mendadak ia mendongak dan menjengek, Aha, sahabat jangan kau main licik, kau kira dengan akalmu memancing harimau meninggalkan sarangnya, lalu dengan leluasa akan kau tolong anak darah ini dan dibawa lari. Tapi nyatalah salah besar perhitunganmu, kau pun salah sasaran, sebab selamanya lengkui tidak dapat ditipu. Bagus, jika begitu, biarlah ku turun ke situ dan coba-coba menempur kau. Mendadak seseorang menanggapi dengan suara ketus di bagian atas sana. Tidak kepalang girang Luigi, sebab segera dikenalnya suara itu. Jelas itu suara Hang Sam, Hang Sacaknya. Pada saat itulah sekonyong-konyong menyambar tiba angin kencang, pelita minyak yang guram itu hampir saja padam, lalu terang lagi. Habis itu di dalam gua tahu tahu sudah bertambah satu orang lagi. Memang betul, Hang Sam telah muncul di situ. Sace! Teriak Luigi dengan kegirangan meski air mata pun bercucuran. Segera ia bermaksud menurut kepelukan Hang Sam, akan tetapi lengkuit telah merintanginya sambil menyeringai. Keren, Hang Sam melolos pedangnya. Lekas kau lepaskan dia dan akan ku bawa pergi dia. Kalau tidak kau yang akan kubinasakan, bentak Hang Sam sambil menuding lengkui. Hahaha, rupanya kau hendak menipu diri sendiri, jengek lengkui, bukankah kau tahu dengan jelas, lengkui tidak mungkin mati, selamanya lengkui tak dapat dibunuh mati, Luigi sangat cemas dan gelisah, ia pun lupa akan rasa takut, Brett, Mendadak ia merangkul Lengkui dari belakang sambil berteriak, lekas, sace, lekas turun tangan, tabas kepalanya, tanpa ayal Hang Sam angkat pedangnya dan menabas. Kerat pedang Hang Sam bekerja secepat kilat, dan kepala lengkui lantas menggelinding ke tanah di bawah berkelebatnya sinar pedang. Tapi aneh benar, meski kepala sudah jatuh di tanah, senyuman pada wajahnya itu tetap tidak berubah, masih menyeringai terhadap Chu Luigi. Tidak kepalang takut Luigi, ia menjerit dan menubruk ke dalam rangkulan Hang Sen, Sambil menekuk bahu anak dara itu, Hang Sam berkata, lekas, kita harus cepat meninggalkan tempat ini. Luigi mengangguk dengan rada gemetar, nyata rasa takutnya belum lagi hilang. Segera Hang Sam menarik Luigi dan melompat keluar gua. Di luar dugaan, mendadak sesosok bayangan hitam sudah menghadang lagi di mulut gua. Kaget mereka tidak terperikan ketika bentuk penghadang jalan itu dapat dilihat jelas oleh mereka. Bajunya yang ringkas ketat berwarna hitam dengan ikat pinggang berwarna merah darah, terutama wajahnya yang seram dan selalu menyeringai itu. Siapa lagi diakalau bukan Lengkui? Padahal jelas-jelas kepala Lengkui tadi sudah tertabas putus. Hang Sam menyurut mundur dua tiga tindak, ia tuding Lengkui dan membentak kepalamu tadi. Kepalaku berada di sini jawab lengkui sambil menuding kepala sendiri dan menyeringai sehingga kelihatan baris giginya yang putih Kepala lengkui selalu tumbuh di atas lehernya, memangnya kau kira kepala lengkui mudah dipegal Haha, apa yang kau lihat tadi tidak lebih hanya hayalan belaka Mau tak mau hal sem jadi melengat, menghadapi makhluk yang tak dapat dibunuh mati selama ini Sungguh ia kehabisan akal dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya lagi. Hang Sam coba membawa lari Luigi dengan gingkangnya yang tinggi, tapi usahanya tetap gagal. Lengkui tetap masih membayanginya dari belakang, tetap sukar melepaskan diri dari kejarannya. Dalam keadaan demikian, meski menyadari ilmu pedangnya juga tiada gunanya menghadapi makhluk yang serba aneh ini, Terpaksa Hang Sam melakukan segala apa yang dapat dilakukannya dengan harapan akan timbul keajaiban dan akhirnya dapat melepaskan diri dari penguntitan lawan. Ilmu pedang Hang Sam sekarang sudah mencapai tingkatan yang paling sempurna, tertampaklah sinar pedang gemerlapan berkelebat ke sana sini, hanya sekejap saja lengkui sudah terkurung rapat di bawah sinar pedangnya. Akan tetapi lengkui tetap melayani ilmu pedangnya dengan cekatan, ia pun memutar goloknya dengan sama kencangnya. Bahkan jika kewalahan, ia pun tidak segan-segan menerima tusukan dan tebasan pedang. Sen melihat pertarungan yang berlangsung dengan sengit itu. Luigi juga cukup cerdik pada waktu lengkui harus melayani serangan Hang Sen, Diam-diam ia menggeser ke samping, lalu kabur ke bawah gunung secepat terbang. Tapi meski sedang bertempur sengit, lengkui tetap sempat berkata. Hah, kau ingin lari di depan hidung lengkui? Hektometer, sungguh kau terlalu meremahkan lengkui, baru habis ucapannya, seketika bayangan lengkui lantas lenyap di bawah kurungan sinar pedang Hang Sam, tahu-tahu lengkui sudah menghadang pula di depan Luigi. Dalam keadaan demikian, ngeri juga Hang Sam, makin lama bertempur makin seram rasanya. Sekarang timbul semacam pikirannya yang lemahkan semangat Jelas Lengkui tidak dapat ditumpas, dalam hal ini berarti pula selamanya Luigi tak bisa ditolong, biarpun Tang Kui Xian Sing datang sendiri juga tak berdaya. Lalu dengan care bagaimana agar Lengkui dapat dibasmi? Apakah tidak ada jalan lain lagi? Betapapun Hang Sam juga tahu untuk menumpas Lengkui, yang utama harus menundukkan dulu Kipi Cheng yang mengendalikan Lengkui ini. Akan tetapi ia menyadari kekuatan sendiri hanya dengan ilmu pedangnya jelas bukan tandingan Ki Piceng alias Bak Giyok Hujin. Mendadak didengarnya Luigi menjerit, Tolong! Sa, sa, cek! Tolong! Kiranya waktu itu Luigi lagi berusaha lari, tapi telah kena dibekuk oleh lengkui dengan keras seperti elang mencengkeram anak ayam. Bahkan dengan kecepatan luar biasa anak dara itu terus dibawa lari ke atas gunung. Keruan Hang Sam terkejut. Sekuatnya ia mengerahkan ginkangnya dan menguber ke sana. Akan tetapi, sayang Hang Sam memang cepat. Lengkui ternyata terlebih cepat, seperti angin puyuh saja, hanya dalam sekejap bayangannya sudah hilang tanpa bekas. Kembali, Hang Sam melengap. Sayup-sayup, ia mendengar suara tangisan Luigi dari kejauhan. Suaranya sangat kecil. Baru terdengar segera hilang pula terbawa angin sehingga sukar baginya untuk menemukan arahnya yang pasti. Dengan cemas Hang Sam memandang sekelilingnya sambil berlari. Angin meniup kencang, malam tambah kelam tiada terlihat sesuatu yang mencurigakan, juga tidak mendengar sesuatu suara apapun. Semakin gelisah hati Hang Sam, perasaannya tertekan dan mirip terjerumus ke dalam jurang yang tak terhitung dalamnya. Pada saat itulah, di tengah tiupan angin terdengar suara Kipi Cheng, Hao Sam Sian Sing, apakah tidak kau rasakan agak kurang sopan main seruduk dan terjang tanpa aturan di tempatku ini hanya terdengar suaranya, tapi tidak kelihatan orangnya. Ki Hu Jin, seru Hao Sam dengan suara lantang. Ku harap kau perlihatkan dirimu dan bicara berhadapan denganku, Hektometer, apakah kau kira hal ini perlu jawab Qi Cheng sambil mendengus? sudah tentu perlu, kata Hang Sam. Ku harap kau mau menjelaskan apa alasanmu menahan Luigi. Alasannya sangat sederhana, kata Ki Cheng. Karena ku khawatir Ji Kong Chu tidak menepati janji menurut waktu yang telah ditentukan. Hang Sam menjengek, hektometer, dengan nama kebesaran Ki Hujan di dunia perselatan sekarang, tapi perlu menahan seorang anak perempuan sebagai sandera, Apakah tindakanmu ini takkan ditertawakan orang Kang Owi ini pun perlu melihat keadaan dan persoalannya, jawab Ki Pei Cheng. Sekarang ku perlakukan Chu sebagai tamu, sama sekali tidak ku perlakukan dia dengan kasar dan juga tidak mengganggu seujung rambutnya, kenapa mesti takut ditertawakan orang lain? Apalagi, apalagi segala perbuatanmu yang busuk sudah diketahui umum, tukas Hang Sen, apa artinya jika sekarang kau lakukan lagi beberapa perbuatan busuk lainnya? Begitu bukan Kipi Cheng tertawa, katanya, baiklah, anggaplah kau benar. Dan kalau kau tahu persoalannya, sekarang lekas kau pergi saja. Asalkan Ji Kong Chu sudah menepati janji, tentu anak darah itu takkan ku ganggu. Baiklah, teriak Hang Sam dengan gemas, semoga ucapanmu dapat dipercaya. Ku berani menjamin JPW Giok pasti akan menepati janji pada waktunya nanti, habis berkata sekali melayang pergi, maka sekejap saja sudah menghilang tepat lohor, sang surya memancarkan cahayanya yang panas. Di atas puncak gunung muncul sesosok bayangan putih melayang kian kemari melintasi lereng dan menyusuri selat, setelah melayang sekian lamanya Akhirnya bayangan putih itu hinggap di sebuah tanah yang datar di pinggang gunung. Itulah seorang pemuda berbaju putih, siapa lagi kalau bukan JPW Ejiok. Dia berdiri tegak di tanah datar itu dan memandang sekelilingnya dengan sinar mata yang tajam. Sunyi senyap suasana di sekitarnya. Pegunungan ini tandus, gundul, tiada tetumbuhan apapun, yang terlihat hanya batu pada belaka, di sana sini di kaki bukit sana berserakan gundukan pekuburan. Sampai sekian lama Ji Pwe Giok memandang sekitarnya dengan cermat, tapi tiada menemukan sesuatu yang mencurigakan, musuh ternyata tidak memasang perangkap apapun. Hal ini rada di luar dugaan Pwe Giok, bahwa Ki Pi Cheng telah berjanji padanya akan menyelesaikan segala persoalan pada lohor ini, adalah aneh kalau tidak melakukan persiapan dan penjagaan seperlunya. Pada saat JPW Egyok merasa sangsi itulah, dari kaki gunung kembali muncul tiga sosok bayangan kelabu, semuanya menggunakan ginkang yang tinggi, secepat terbang mereka berlari, hanya sekejap saja mereka sudah mendekati JPW Egyok dan berdiri tegak di sampingnya. Ketiga orang ini adalah kedua tangkwik bersaudara dan Hang Sam Sian Tang Quikko tidak lupa membawa kucing hitam kesayangannya, binatang itu dipondongnya dan dibelai bulunya. Anak muda, tegur Tang Kwik kepada PW Egyok, apakah kau periksa dengan teliti keadaan di sekeliling sini sudah? Sudah ku periksa, jawab PW Egyok, tapi tidak kutemukan sesuatu yang mencurigakan Tang Kwik berkerut kening, katanya, wah. Kalau begitu kita harus tambah hati-hati, bisa jadi mereka bertiga sedang main gila dan mengatur sesuatu. PW Giok mengangguk. Lalu ia berseru dengan suara lantang ke atas puncak. JPW Giok telah datang menurut waktunya. Silahkan kalian keluar saja. Baru senyap suaranya. Segera sesosok bayangan orang muncul di puncak gunung. Itulah diaji Hang Ho Gadungan alias Jitok Ho. Menyusul dari balik batu karang sana melayang keluar pula Ki Gou Cheng dan Ki Pi Cheng, keduanya melayang secepat terbang menuju ke sini. Dengan suara tertahan Tang Kui mendesis, kau tahu, di atas gunung ini tidak sedikit liang tikus, dari liang tikus itulah mereka muncul, tidak lama, Ki Gou Cheng dan Ku Pi Cheng telah melayang tiba di hadapan mereka. Dengan sorot mata, tajam Ki Pi memandang Ji ucapnya, Apakah masih ingat apa yang kukatakan padamu, di lorong bawah tanah sana maksudmu tentang perintahmu agar kubunuh Tang Kwik Sian Sing tanya Pwe Ya, kecuali itu kan masih ada urusan lain lagi, kata Ki Pei Cheng. Tentu saja kuingat dengan baik, ujar Pwe Giok. Kalau saja permainan sandiwara suamimu yang pura-pura sudah mati itu tidak terbongkar dan juga catatan dalam buku Giamongcheh yang cukup terang dan gamblang itu, mungkin sampai saat ini aku tetap tidak dapat membedakan siapa kawan dan siapa lawan. Hektometer, Dimuski Piceng kau masih muda belia, apakah urusan dia mongceh itu tidak kau rasakan sebagai tindakan yang keterlaluan tapi kalau dibandingkan dengan cara kalian mengerjai ayahku yang kini sudah almarhum, kukira masih selisih sangat jauh, jawab Pwe Giyok dengan ketus. Juga tidak kau pikirkan bahwa perbuatanmu itu akan menimbulkan rasa gusar setiap orang bulim yang bersangkutan jengek pula ki ceng. Sudah barang tentu telah kupikirkan, kata PW Egyok demi kebenaran dan keadilan hak kekatnya tidak pernah kupikirkan apa akibatnya ya apapun juga lebih dulu harus kukagumi kegagahanmu dan keberanianmu kata Ki Peceng tapi sekarang dosamu sudah tak terampunkan. hari ini juga tidak dapat kau lolos dari peradilan umum justru ku harap akan mendapatkan peradilan umum ujar PW Egyok dengan tersenyum cuma Segala urusan, kalau sudah ada prasangka, tentu juga perlu dipikirkan kemungkinan yang paling buruk. Untuk itu, kukira Ki Hujin sudah memahami maksudku. Maksudmu, apabila hari ini kami tidak dapat mengalahkan kau, lalu apa yang harus kami lakukan? Begitu tanya Ki Picheng. Betul, jawab P.W. Giok. Ki Picheng mendengus, hektometer itu kan urusan kami dan tidak perlu kau khawatir. Sampai di sini ia lantas berpaling ke arah Tang Quik Sian Xianxing dan berkata padanya, "Pokoknya urusan hari ini adalah perkara yang harus diselesaikan secara tuntas." "Betul, tidak." "Tang Quik Sian Xianxing tentu saja." Jawab Tang Quik Sian Xianxing, "Memangnya kau kira aku sudah pikun sehingga tidak dapat melihat keadaan sebab itulah pada saat terakhir masih ingin ku peringatkan padamu." mudah-mudahan kau tidak terlibat dalam perkara yang tidak enak ini, hendaklah camkan dengan baik, kata Ki Peceng. Aku tidak perlu pikir, juga tidak perlu mencamkan apapun, jawab Tang Kwik Sian Sing, pendek kata, urusan ini sudah pasti aku akan ikut campur, baiklah jika begitu. Kata Ki Piceng, yang pasti hari ini tiada satu pun di antara kalian yang dapat lolos. Tang Kwik Sian Sing tertawa lebar. Katanya orang tua semacam diriku ini masakan dapat digertak. Kau kira ucapan Ki Hujan barusan ini agak terlalu berlebihan? Ki Pi Cheng mendengus dan tidak menghiraukannya lagi. Ia berpaling dan memberi isyarat tangan kepada Ji Hang Ho Gadungan yang berdiri di atas puncak sana. Seketika Ji Hang Ho Gadungan alias Ji Tok Ho mengibarkan sebuah panji dan diayun tekanan dan ke kiri. Itulah panji kebesaran Bulim Beng Cu. Ketua Perserikatan Dunia Persilatan, panji kebesaran hanya digunakan pada waktu perlu memberi perintah kepada para jago dunia persilatan. Panji ini mewakili kekuasaan Bulim Bengcu, pada waktu panji itu berkibar dan digoyangkan, setiap jago silat harus tunduk dan menurut perintah, disuruh mati pun tidak boleh menolak. Dalam sekejap itu Berbareng dengan berkibarnya panji kebesaran itu Serentak trompet pun berbunyi sahut-menyahut di sana-sini Suasana pegunungan yang tadinya sunyi serentak bergemuruh Dengan munculnya jago silat yang tak terhitung banyaknya Mereka muncul secara aneh seperti badan halus saja Entah muncul dari mana Jumlahnya tampaknya tidak kurang daripada empat orang Jago silat yang muncul ini sangat lengkap Meliputi para ketua dari kealiran besar dunia perselatan yang dahulu ikut hadir dalam pertemuan besar Witi Taihwe, inilah adegan paling amai semenjak pertemuan Witi dahulu. Air muka Qi Picheng menampilkan perasaan senang dan bangga, katanya. Nah sudah kau lihat sendiri bukan, Tang Quick Sing? Dalam keadaan demikian, bagaimana akibatnya nanti tentu dapat kalian bayangkan sendiri quick Sian Sing mengelus jenggotnya yang lebat itu, katanya seperti berguman, Wah, tampaknya pengaruh kalian masih cukup besar juga, sungguh sangat mengejutkan, Bisa jadi kau akan menyesal nanti, ujar Ki Cheng, Tapi aku pun merasa menyesal bagimu, sebab sekarang pun sudah terlambat habis berkata, Panji kebesaran bulim tadi diayun pula berapa kali. Inilah tanda memberi perintah agar para jago bulim siap bergerak, atau dengan perkataan lain perintah melancarkan serangan, hanya boleh maju dan tidak boleh mundur. Diam-diam pihak JPW Egyok sendiri sama terkejut. Apabila kawanan jago buling itu bergerak serentak dan membanjir tiba, sungguh sukar dibayangkan entah betapa akan terjadi banjir darah. Akan tetapi, kejadian di luar dugaan telah timbul. Jago silat yang muncul membanjiri lereng pegunungan itu ternyata tidak memperdulikan tanda kibaran panji kebesaran itu, semuanya anggap sepi saja, seperti kedatangan mereka hanya untuk menonton keramaian saja dan tiada sangkut paut apapun dengan keadaan ini. Dengan kuat Jitokhot telah mengayun panjinya lagi dengan lebih keras sehingga menimbulkan suara meneru. Akan tetapi, biarpun jitokho telah mengerahkan segenap tenaga dalamnya, sehingga panji itu hampir saja tergetar patah. Namun, para jago silat yang muncul itu tetap tidak menggubrisnya. Mendadak, jitokho menggulung panjinya dan meraung besar, kurang ajar. Kalian berani membangkang terhadap perintah Bulim Bengcu dan meremahkan panji kebesaran ini, keras suaranya, dan mendengung-dengung sampai sekian lama di angkasa pegunungan. Tentu saja dapat didengar oleh setiap orang Namun semua orang tetap tidak menghiraukan teriakan Ho itu Sejenak kemudian bahkan seorang menanggapi dengan suara lantang di tengah orang banyak itu Tapi sayang, kau bukan Hang Ho Jin yang tulen Melainkan Jitokho, adiknya yang sudah diusir dan terkenal sebagai bandit Itkoyan di pasir. Malahan kau rela menjadi boneka Ki Gou Cheng dan Ki Pi Cheng suami istri setelah kami tahu duduknya perkara dan dapat membongkar rahasia dirimu yang sebenarnya, memangnya kau kira kami masih dapat kau perintah dan kau peralat sesukamu seketika? Ji Ho melenggung dan tidak sanggup bersuara. Ki Pi Cheng dan Ki Go Cheng juga melenggak dengan air muka pucat, entah kejut, entah gusar. Yang jelas, tubuh mereka agak gemetar. Semua ini menandakan bahwa segala urusan kanggo yang misterius dan serba rahasia, namun kebenaran dan keadilan selalu hidup dengan abadi. Pada detik yang paling gawat, kebenaran dan keadilan pasti akan muncul. Tidak kepalang terharu, Jpw Egyok. Emosinya bergolak, air matanya bercucuran. Sudah cukup lama ia menderita. Sudah kenyang ia tersiksa lahir dan batin, dan baru sekarang semua siksa derita itu mendapatkan keadilan. Tang Sian Sing mengelus jenggotnya, sambil bergelak tertawa, katanya, Nah, Ki Hujin, perubahan yang luar biasa ini bukan saja bagiku, bahkan juga sangat di luar dugaanmu bukan Ki Pi Cheng mendengus, katanya Hektometer, kau pun tidak perlu bergembira dulu, Kecuali darah Bak Jiok Hu Jin berhamburan di sini, berapapun utang priutang ini tetap harus kutuntut dan perlu diselesaikan secara tuntas. Mendadak Ki Go Cheng meraung murka, ia menubruk maju terus menghantam Tang Kui sepenuh tenaga. Tang Kui tidak menangkis juga tidak balas menyerang, ia melayang mundur cukup jauh, matanya yang kecil bulat itu mendelik, ejeknya eh, Anak kecil, utang priutang ada yang bertanggung jawab, kalau sekarang anak muda ini sudah tampil sendiri, mengapa diriku yang kau jadikan sebagai sasarannya ucapan Tang sian sing ini membikin Ti Gou Cheng melengak dan serba salah. P.W. Egyok lantas melangkah maju dan berkata, ucapan Quick lo ciam puan memang betul, yang bertanggung jawab dalam urusan ini ialah diriku, silahkan kau serang saja padaku. Kigo Cheng menyeringai, ucapnya, baik, tidak nanti ku mampuskan kau sekarang juga, pasti akan ku bawa kau kembali ke gua dan akan ku kerjai kau di sana. Tempo hari aku telah satu kali kehilangan kesempatan, sekali ini tidak nanti ku sia-siakan lagi. Habis berkata, mendadak kedua tangannya menolak ke depan, begitu keras tenaga pukulannya sehingga menimbulkan deru angin yang dahsyat kontan ia hantam melawan tanpa kenal ampun lagi. Akan tetapi PWE Giok sudah siap, segera ia sambut pukulan orang, kedua telapak tangannya juga mendorong ke depan. Belang dua tenaga tak kelihatan beradu dan menimbulkan getaran dahsyat. Apa yang itu hanya berlangsung dalam sekejap saja, Terdengar jerit ngeri Kiko Cheng, seperti layangan yang putus benangnya, tubuhnya mencelat ke sana, dan jatuh terjungkal beberapa meter jauhnya dengan tumpah darah dan binasa. Pada waktu putus napasnya, dia masih juga mendulik, seakan-akan merasa penasaran mati terkena pukulan Ji Pw itu. Seketika Kipi Cheng berdiri melenggong, terkesima seperti mendengar bunyi geledek di siang bolong. Meski resminya dia dan Ki Go Cheng adalah saudara sekandung, tapi juga ada hubungan erat sebagai suami istri. Tentunya pedih hatinya menyaksikan kematian Ki Go Cheng yang mengerikan itu. Tapi ketenangannya sungguh luar biasa dan mengherankan, kecuali kelihatan pundaknya gemetar sejenak, sama sekali tidak ada pergolakan perasaan lagi. Dia pandang Ji PW Giok dengan penuh rasa benci dan dendam, ucapnya, baru berpisah beberapa hari, ternyata kau sudah lain daripada dulu agaknya Bu Siang Sin Kang sudah berhasil kau kuasai. Betul, semua ini berkat bantuan Tang Quick Lo Chia Pue, jawab Pwe Egyok. Wah, anak muda, teriak Tang Quick Sian Sien Masa sengaja kau alihkan urusanmu kepadaku, kalau dia marah padaku dan mendadak melancarkan serangan dengan ilmu kebanggaannya Sian Tian Cenggi, Sekali pukul aku bisa dibuatnya mencelat, PW e. Giok dapat menangkap maksud ucapan si Kakek yaitu sama dengan memperingatkan dia agar waspada terhadap serangan mendadak Ki Piceng. Benar juga seperti apa yang diduga Tang Quick Sing, pada saat itu Ki Cheng telah mengerahkan tenaga dalam siantian Tian Cenggi dengan dasyat ia hantam PW e. Giok akan tetapi karena lebih dulu sudah diperingatkan oleh Tang Quick Sian Sing, diam-diam Po sudah siap, segera ia sambut serangan lawan. Blang, terjadi benturan keras antara dua tenaga yang maha dahsyat, suara yang menggelegar memekak telinga. Aduh kekuatan ini jelas tidak sama dengan serangan Ti Gou Cheng tadi. Sian Tian Cheng Gi dan Bu Siang Kang adalah tenaga dalam yang sama-sama maha dahsyat, Kekuatan benturan itu sungguh luar biasa, seakan akan mengguncang bumi, getaran yang timbul juga sangat hebat dengan arusnya yang menyerupai angin lesus, debu pasir bertebaran meliputi belasan meter di sekitar situ. Perlahan kabut debu mulai buyar, di tengah kabut yang mulai menipis itu kelihatan dua sosok bayangan yang sama bergoyang-goyang berdiri, PW giok tampak kurang mantap. Sebaliknya Kipi Cheng merasa darah dalam rongga dadanya bergolak dan seakan-akan menumpah keluar. Tangkwik Xian menyaksikan itu dengan tertawa lebar. Meski sedapatnya Kipi Cheng bersikap tenang dan berlagak seperti tidak terjadi apapun, tapi tidak urung sorot matanya menampilkan juga rasa kejut luar biasa. Sungguh sukar untuk dipercaya bahwa yang dihadapinya adalah Ji Pwe Giok yang dilihatnya beberapa hari yang lalu. Tidaklah mengherankan jika dalam waktu yang sesingkat ini Po berhasil meyakinkan Bu yang Sin Kang, yang sukar dimengerti adalah dalam waktu sesingkat ini dia sudah memiliki kekuatan sehebat ini. Bagi orang lain hal ini tidak mungkin terjadi tanpa melalui latihan selama berpuluh tahun lamanya. Sian Tian Chenggi, ilmu kebanggaan Kipi Cheng sebelum ini boleh dikatakan jarang ada tandingannya di dunia perselatan Kecuali seorang dua orang saja di antaranya Tang Kui Sian Sing yang dapat melawannya Tapi sekarang dia benar-benar ketemu lagi seorang lawan Pada saat itulah, sekonyong-konyong terdengar suara orang membentak murka dari kejauhan Sesosok bayangan kehuang melayang tiba dari puncak gunung hanya sekejap saja bayangan itu sudah hinggap di depan Ki Pecheng. Nyata pendatang ini bukan lain daripada Ji adanya. Dia telah kehilangan wibawa sebagai bulim bengcu, perintahnya tidak diturut lagi oleh jago persilatan, tentu saja ia menjadi kalap, matanya merah membara, dengan sorot mata beringas ia mendelik Ji Pei Eh, tidak perlu kau bersikap sebuas itu, ejek tangkwik Sian Sing dengan tertawa. Jelek-jelek anak muda itu sudah banyak membantu padamu, selayaknya kau berterima kasih padanya. Mendadak Jitok berpaling dan mendamprat, tua bangka, apa maksud ucapanmu ini? Tang Quick Sing menuding mayat Ki Gou Cheng, lalu berkata pula, anak muda itu telah membinasakan sainganmu. Selanjutnya kau dapat menggantikannya sebagai anggota keluarga Ki hubunganmu dengan Ki Hujan tidak perlu lagi dilakukan secara gelap-gelapan. Rupanya perkataan Tang Quick Sian Sing itu terlalu menyinggung perasaan. Ki Pi Cheng tidak tahan lagi di alam menyerang. Karena Tang Quick Sian Sing dan Ki Pi Cheng telah bergemerak, kereng, segera Ji juga melolos pedangnya. Seret seret seret, kontan pedangnya berputar dan melancarkan beberapa kali tebasan ke arah Pwe Giok. Sekarang dia telah kembali lagi kepada kebuasannya sebagai bandit Itko yang di gurun pasir. Dia menyerang dengan kalap seakan akan JPW Egiok hendak diganyangnya mentah-mentah kalau bisa. Sampai belasan kali PW Egiok harus berkelit ke sana dan mengegos ke sini, lalu sempat meloloskan pedangnya. Serentak ia putar pedangnya, dengan jurus Boantian Tian atau bintang bertaburan memenuhi langit, tertampak cahaya pedang gemerlapan memburu ke arah musuh. Seketika bergemuruhlah suara sorakan orang banyak. Beratus pasang mata sama tertarik oleh pertarungan sengit yang mendebarkan hati ini, semuanya mengikuti pertempuran maut itu dengan menahan napas. Suasana sunyi senyap sehingga deru angin yang ditimbulkan oleh sambaran pedang terdengar dengan jelas. Seret-seret, seret-seret-seret sinar pedang sambar menyambar. Lambat laun dua gulung cahaya pedang seolah-olah terbaur menjadi satu dan terbentuk sinar tirai pedang yang tebal. Di tengah tirai sinar pedang itu samar-samar hanya kelihatan dua sosok bayangan yang bergeser kian kemari dan sukar lagi dibedakan mana bayangan Jitoksko dan Jipewe Ejio. Sekonyong-konyong di tengah tabir sinar pedang itu terdengar suara nyaring suaranya melengking seperti bunyi ular naga, tertampak sejalur sinar putih menjulang tinggi ke angkasa, bayangan orang di balik tabir cahaya pedang lantas terpencar. Pedang yang dipegang Jitokho ternyata sudah terkutung, hanya tinggal tangkainya saja yang terpegang, ia berdiri melenggong dengan mandi keringat. Rupanya dalam sekejap tadi JPWE Giok telah menggunakan tenaga sakti busi yang Sin kalau tidak Sukar untuk menggetar patah pedang si yang juga tidak kurang lihainya itu Agaknya tenaga dalam antara Xiao Tian Cheng Ki Pi Cheng dan Bu Xiang Xin Kang Tang Quick Xiang Sukar ditentukan unggul dan asor Maka pertarungan kedua orang itu sudah berhenti dan sedang mengawasi hasil pertarungan sebelah sini Saat itu tiada seorang pun yang bersuara, semuanya terkesima sehingga suasana sunyi senyap Tangkap pedang ini, tiba-tiba Pwe Giok melemparkan pedangnya ke depan Jitokho. Lalu dengan penuh rasa pedih dan gemas anak muda itu berkata pula Kutahu engkau adalah pamanku, tapi tindak tandukmu, perbuatanmu, telah merusak nama baik keluarga Ji yang sudah turun temurun Kedua metu Jitokho Ho tampak merah, seperti orang kalap, ia hanya mendelik dan tidak bersuara PW Lantas berkata pula, "Mengingat leluhur keluarga Ji, baik atau jelek, kau adalah keturunan orang Shiji dan masih terhitung pamanku, maka aku tidak dapat turun tangan membunuhmu. Sekarang ku berikan pedangku dan boleh kau bereskan dirimu sendiri." Air muka Ji tampak berubah, sebentar merah Sebentar pucat dan saat lain menjadi hijau. Siapapun tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya dan apa yang hendak dilakukannya. Suasana menjadi hening. Tiada seorang pun bersuara. Semuanya menahan nafas dan ingin tahu apa kelanjutan daripada pertunjukan ini dan bagaimana pula akhirnya. Akhirnya Jitokho menjemput pedang di depannya dengan berlahan sekonyong-konyong pada saat JPW Egyok tidak berjaga-jaga, mendadak ia menubruk maju, secepat kilat pedangnya menusuk. Serentak bergema teriakan kaget orang banyak, suasana rada gempar. Serangan yang dilakukan jitokho sangat cepat, yang digunakan juga jurus maut yang sukar diduga. JPW Egyok sendiri tidak siap-siaga, maka banyak yang menduga anak muda itu pasti akan termakan tusukan jitokho, Semuanya berkuatir baginya. Di bawah berkelengatnya sinar pedang, terdengar PW giok mendengus tertahan. Berbareng itu semua orang merasakan serangkum angin maha dahsyat menumbuk ke bahu kanan Jitoko. Apa yang terjadi ini hanya berlangsung dalam sekejap saja, sedetik kemudian lantas berakhir. Rupanya ada orang yang ikut turun tangan, ialah Tang Sian Sing. Ia merasa J.P.W. Pwe Giok takkan sempat menghindarkan serangan licik Ji itu, mau tak mau ia harus turun tangan menolongnya, maka cepat ia melancarkan pukulan Bu yang Sin Kang. Tenaga Bu Siang Sin Kang tak terperikan hebatnya, Ji tergetar hingga terhuyung-huyung ke belakang, dan karena itu pula J.P.W. Pwe Giok hanya terluka ringan oleh sergapan Ji itu, hanya lengannya luka tertusuk. Metlah, Sianxing yang kecil bulat itu melototi Jitokho dengan sorot metal tajam. Bentaknya, Jitokho, sungguh bagus seranganmu ini. Jika kau berani mengaku sebagai seorang ksatria, maka selayaknya lekas kau bunuh diri. Sekarang juga, kedua metu Jitokho merah seakan-akan menyemburkan api, katanya sambil menyeringai, "HMM, kau kira aku akan mati begitu saja menurut kehendakmu? Andaikan mati." Perlu juga ku cari dua orang pengganjal punggungku, dan orang pertama yang ku penujui ialah dirimu ini. Haha, bagus, bagus sekali seru Tang Quick Sian Sing sambil bergerak. Memangnya aku pun ingin memberi bantuan kepada anak muda ini. Sekarang kau yang minta aku turun tangan, biarlah kuwakilkan dia memberantas manusia tidak tahu malu dan sampah dunia kangau macam kau ini. Jitok tertawa latah, teriaknya, hehe, baik juga, akan kukabulkan kehendakmu supaya lekas kau naik surga baru habis ucapannya. Kembali ia berputar, sekaligus pedangnya ikut bekerja terus menabas ke atas kepala Tang Kui Xian Sing. Kakek kecil itu melayani musuh dengan bertangan kosong, tapi sedikit pun dia tidak berani gegabah. Seret-seret-seret, Jitokho melancarkan beberapa kali serangan maut, ia tahu pertarungan ini menentukan mati dan hidupnya, sebab itulah segenap kepandaiannya telah dikeluarkannya. Dalam sekejap itu sinar pedang berhamburan, angin pukulan menduru, kedua orang sama-sama melancarkan serangan mematikan. Terdengar pula gemuruh orang menjerit kaget. Ciat titik. Belang dan bluk seketika terdengar pula suara ramai di sana sini, suara yang berbeda. Inilah hasil serangan maut kedua orang yang dilontarkan. Akibatnya jubah kelabu Tang Kui tertabas robek lengan bajunya, tapi tidak terluka. Sebaliknya Ji Tok dengan telak terkena pukulan si kakek. Tenaga pukulan Bu Keng yang Sin Kang yang dahsyat itu telah membuat Ji Tok mencelat jauh ke sana. Darah segar tersembur dari mulutnya, belum lagi terbanting jatuh ke tanah sudah mati lebih dulu dengan isi perut hancur lebur. Serentak terdengar suara sorak sorai gemuruh di lereng pegunungan itu. JPW e. Giok berdiri tegak dengan melenggong, tak keruan perasaannya dan sukar untuk dijelaskan. Pada saat itulah, sekonyong-konyong kipi ceng melayang pergi, dengan gerakan itu atau burung bangau terbang ke langit. Ia melayang tinggi ke depan sana untuk kemudian terus meluncur ke bawah gunung. Cepat tangkuk, Sian Sing berteriak dengan khawatir, JT, Hendaklah kau temani anak muda ini pergi mencari lengkui. Anak darah silcu itu masih berada dalam cengkeramannya dan mungkin jiwanya terancam bahaya. JPW Giok dan Tang Quick Kau mengiakan bersama. Segera mereka berlari pergi ke arah gua di bawah tanah sana. Sedangkan Tang Quick, Xian Sing dan Hang Sam juga lantas melayang secepat terbang ke sana. Mereka mengejar ke arah larinya Ki Pei Betapapun mereka tidak dapat membiarkan Kipi Cheng lolos begitu saja. Para jago bulim yang ikut menyaksikan pertarungan sengit itu kini secara otomatis telah terpecah menjadi dua kelompok, yang satu kelompok ikut pergi bersama JPW Egyok. Sedangkan kelompok lain ikut Tang Kwik Sian Sing, Semuanya ingin menyaksikan pula bagaimana akhir dari permainan yang belum tamat ini batu besar yang menutup mulut gua di bawah tanah itu sangat menyolok sehingga dengan mudah dapat ditemukan oleh JPW e. Giok. Di sekitar mulut gua itu berserakan batu padas yang aneh ragamnya, suasana sepi dan sunyi. PW e. Giok sangat mengkhawatirkan keselamatan Chu Luigi. Ia tak sabar lagi, tanpa pikir ia hantam sekuatnya. Blang, Suara gemuruh menggetar lembah gunung, batu padas yang menutup mulut gua itu hancur berkeping dan berserakan. Di dalam gua sangat gelap, meski mereka coba mengamati dengan segenap ketajaman mat mereka tetap tidak melihat keadaan di dalam. Sekonyong-konyong dari dalam gua berkumandang suara seorang yang dingin dan kaku, siapa itu yang berada di luar, berani kau datang cari perkara kepada lengkui lekas lepaskan cu Luigi, kalau tidak Gua setan ini akan kuruntuhkan, ancam Pewegiok Giok dengan gemas. Hah, memangnya kau kira lengkui dapat kau gertak jengek lengkui di dalam gua, jika kau tidak takut anak dara yang cantik ini akan ikut terkubur hidup-hidup di sini, boleh saja kau coba runtuhkan gua ini, tapi apapun juga sebentar tetap aku akan keluar untuk belajar kenal denganmu, si cek, terdengar teriakan Luigi dengan suara tersendat, Mungkin menangis saking girangnya Mendadak dari dalam gua mengepulkan asap hijau tebal, cepat PWE Giok melompat mundur Sejenak kemudian setelah asap hijau itu buyar, tahu-tahu Lengkui sudah berdiri di depan PWE Giok Chului tampak berada di samping Lengkui, tapi urat nadi pergelangannya terpencet olehnya sehingga tak dapat berkutik Di bawah terik matahari Lengkui tetap kelihatan seram menakutkan lebih-lebih mukanya yang pucat seperti mayat itu, tetap menampilkan senyuman yang kaku atau lebih tepat dikatakan menyeringai, lepaskan dia bentak Pwe Giok sambil menuding lawan. Haha, lepaskan dia, kau kira harus kuturut perintahmu Ejek Lengkowi. Apakah kau tahu bahwa semalam Hang Sam telah datang dan pulang dengan tangan hampa? Sekarang kau pun coba-coba datang kemari, Pendek kata, sekarang juga harus kau lepaskan dia atau kubinasakan kau ancam pula pua giok dengan beringas. HMM boleh saja kau coba, jawab lengkui, untuk membebaskan anak darah ini lebih dulu harus kau bunuh lengkui, tapi hendaklah kau ketahui, selamanya lengkui tak dapat mati terbunuh, betapapun pwe giok menyadari sukar menghadapi makhluk yang serba aneh ini. Akan tetapi apapun juga dia ingin mencoba bus yang Sin Kang terhadap makhluk aneh yang tidak takut terhadap senjata tajam ini, namun karena lengkui memegangi Luigi dengan erat, ia pun khawatir kalau-kalau Bu Siang Sin Kang akan mencelakai anak dara itu. Luigi sendiri kelihatan khawatir dan takut, tampak sangat kesehan nyata, baru berpisah beberapa hari, anak dara itu sudah jauh lebih kurus. Dalam keadaan demikian Pwe Giok benar-benar mati kutu dan tak berdaya, sebab itulah ia pun sengaja menulur waktu untuk mencari kesempatan. Pada saat itulah, tiba-tiba kucing hitam yang selalu dibawa Tang Ko itu bersuara meong-meong beberapa kali terhadap Chu agaknya binatang kecil ini sudah kenal baik dengan anak darah itu. Mendengar suara kucing hitam itu, lengkui kelihatan melengak. Pwe Giok merasa ada kesempatan baik, tanpa ayah lagi segera ia turun tangan. Tenaga pukulannya menggoncang bumi, sinar pedangnya mengejutkan setan. Walaupun menyadari pedangnya mungkin tak dapat melukai lengkui, tapi dia tetap menggunakan pukulan dan senjata sekaligus, sebab selain ini dia tidak mempunyai akal lain lagi. Serangan hebat dan cepat ini menimbulkan ancaman besar juga terhadap Lengkui, mau tak mau membuatnya rada kelabakan Tapi Lengkui tetap Lengkui, dengan gerakannya yang lincah dan cepat, terkadang menghilang dan lain saat muncul Kalau terpaksa tidak dapat menghindar lagi, dengan tabah ia biarkan dirinya dilukai oleh pedang PWE Giok, bahkan ia terima serangan lawan dengan tertawa Sungguh ngeri, PW Egyok menghadapi lawan yang tidak kenal mati ini, sedangkan Ji ketakutan hingga menjerit-jerit. Dalam sekejap saja, ratusan jurus sudah berlangsung, dan Ji PW Egyok tetap tidak dapat mengalahkan lawan. Sungguh celaka kalau keadaan demikian berlangsung terus. Biarpun seribu jurus juga tetap begini, biarpun sehari semalam juga tiada gunanya, sebaliknya tenaga PW Giok pasti akan terkuras habis Wajah Luigi menampilkan rasa putus asa, ia berteriak, sudahlah, lekas kau lari saja dan jangan, jangan menghiraukan diriku lagi, kalian, kalian bisa kehabisan tenaga dan roboh sendiri jika harus bertempur care demikian Tan tampaknya sangat prihatin. Kucing hitam dalam pangkuannya tampak gelisah juga dan berulang bersuara meong-meong terhadap Chului bahkan berlagak seperti hendak menubruk ke arah lengkui. Jangan kuatir, Luigi seru pewe Egyok sambil bertempur. Tenanglah kau, apapun juga pasti akan ku selamatkan kau dari cengkeraman siluman ini. Oh tidak, kepalang terharu Luigi, air matanya bercucuran seperti hujan. Tangkwik ko masih berdiri termenung di tempat semula, melihat gelagatnya, agaknya dia juga memikirkan akal agar dapat melayani lengkui dengan tepat. Sekonyong-konyong terjadi sesuatu yang tidak terduga. Lengkui kelihatan berdiri diam di tempatnya, mulutnya tampak komat kamit, entah lagi bicara dengan siapa, sebaliknya tidak menghiraukan terhadap ancaman pedang Jit Pwe Tentu saja JPW Giok jadi melengak malah, segera ia pun berhenti menyerang dan ingin tahu permainan apa yang hendak dilakukan lawan Selang sejenak, setelah berkomat kamit pula dan termenung sejenak, lalu pandangan lengkui perlahan beralih ke arah JPW Giok Katanya, Ji Chu, ingin ku beritahukan sesuatu kabar buruk padamu Kabar buruk apa? tanya P.W.E. Giok Persetan dengan kabar buruk muta di Lengkui sedang mendengarkan perintah dari Ki Hujan Tutur Lengkui. Apakah kau tahu perintah apa yang diberikannya kepada Kuhu? Omongan setan yang hanya dapat kau pahami sendiri. Siapa peduli dan perat Wodiok Lengkui menuding Luigi yang masih dipegangnya dan berkata, Ki Hujan bilang anak darah ini sudah kehilangan daya gunanya, maka tidak perlu dipikirkan lagi, Lengkui diperintahkan segera membunuhnya Pwe Giok terkejut sehingga menyurut mundur, ancamnya, kau berani hah, kenapa aku tidak berani, memangnya ku takut padamu ucap Lengkui dengan tertawa, yang benar, aku rada tidak tega, tidak sampai hati membunuh seorang ona secantik ini, sungguh kasihan, Sembari bicara ia terus melolos golok melengkung yang terselip pada ikat pinggangnya sehingga menimbulkan cahaya gemerlapan. Tapi apa daya ku ucap lengkui pula sembari mengacungkan goloknya, lengkui harus melaksanakan tugas, harus taat kepada perintah seng majikan kera bicara makhluk aneh ini masih tetap dingin dan kaku, di tengah bicara inilah, mendadak goloknya membacok ke kuduk Juluiji. Untunglah, pada detik berbahaya itu, setitik sinar Perak mendadak menyambar tiba secepat kilat. Itulah pedang JPW Giok, dengan kecepatan luar biasa, tepat pada waktunya ia tangkis golok melengkung Lengkui. Keren, Terjadi benturan dan menimbulkan suara nyaring. Seketika tangan Lengkui bergetar kesemutan, dia tergerar oleh tenaga dalam JPW Giok yang tersalur ke batang pedang dan mundur terhuyung-huyung. Kejadian ini memberi kesempatan kepada Culoigi untuk meloloskan diri. Pada saat Lengkui lagi sempoyongan, Sekonyong-konyong ia meronta sekuatnya dan melepaskan diri dari pegangan Lengkui. Segera ia membalik tubuh dan berlari ke arah PW giok Tapi dengan segera Lengkui sudah berdiri tegak lagi. Ia mendengus, "Hektometer, masakah ingin lari?" Tidak ada orang yang mampu lolos dari cengkeraman lengkui berbareng itu dengan gerakan enteng dan cepat, seperti badan halus saja di lantas melayang ke depan. Selagi Juluiji masih berjarak sekian jauhnya dengan Jeep PW giok tahu-tahu lengkui sudah menyusul tiba. Di tengah berkibarnya ikat pinggang yang merah itu, sinar perak juga lantas berkelebat dan menyambar. Sungguh cepatnya sukar dilukiskan. Sampai-sampai Pwe Giok juga tidak berdaya dan tidak sempat menolongnya Syukurlah, pada detik yang gawat itu Pada saat Golok melengkung Lengkui menyambar tiba dan Luigi akan tertabas Siut, mendadak sesosok bayangan hitam kecil menubruk ke arah Lengkui secepat anak panah Hah, kiranya si kucing hitam yang selalu berada dalam pondongan Tangkwiko itu Saat itu Golok Lengkui sedang menabas ke bawah tapi kucing hitam itu pun tepat menubruk tiba, kontak kedua belah pihak itu terjadi dalam sedetik saja. Kerat, meong kucing hitam bersuara ngeri dan jatuh terbanting. Sungguh luar biasa, di tengah berhamburnya darah, kepala kucing itu terbelah dan cakarnya juga putus tertabas, dalam keadaan tidak terduga-duga, seluruh wajah lengkuli penuh berlepotan darah kucing hitam yang munkrat itu. Luigi sempat merangkul badan binatang kecil itu, tapi binatang itu sudah tidak bergerak lagi. Tak terduga, dalam sekejap itu telah terjadi keajaiban. Mendadak lengkui menjerit ngeri dan jatuh terguling-guling di tanah, tampaknya sangat tersiksa. Kejadian ini membuat Luigi dan Pwe Giok heran. Ketika mereka memandang tangkwiko, orang tua itu kelihatan berdiri tenang di sana dengan mengulung senyum dan berucap, Omitohut. Siancai, Siancai, hanya dalam sekejap itu, di tengah kalangan telah terjadi pula perubahan yang lebih besar dan sama sekali tak terduga. Mendadak lengkui menghilang, telah lulu menjadi darah kental di atas tanah. Pwe Giok memandang Kian Kemari, ia coba periksa sekitarnya. Matelumlah, menghilangnya lengkui itu adalah permainan yang biasa dilakukannya. Setelah menghilang mendadak, Tahu-tahu muncul lagi di tempat lain dalam waktu singkat. Dalam pada itu, Tang Ko telah mendekati PW e. Giok dan berkata padanya, "Jangan khawatir lagi, Kongchu, Selamanya lengkui akan hilang dan takkan muncul kembali." PW e. Giok dan Luigi sama melenggong. Mereka memandang orang tua itu dengan bingung sambil membelai badan kucing hitam. Tang Ko berkata, "Apa yang terjadi ini sungguh tak terduga oleh siapapun." Lengkui ternyata musnah oleh kucing hitam ini. Darah kucing hitam inilah yang memusnahkan lengkui secara tuntas. Rupanya kepala kucing hitam yang terluka itu tidak sampai pecah melainkan cuma kulit kepalanya yang terkelupas. Lukanya yang cukup parah adalah cakarnya yang tertabas buntung. Konon darah anjing hitam dapat melawan ilmu hitam. Apakah darah kucing hitam juga dapat memunahkan ilmu sihir? Tanya Pwe Giok dengan heran. Tentu saja dapat, apa yang terjadi barusan bukankah suatu bukti nyata ujar Tang Dalam pada itu kelihatan Luigi lagi menggendong si kucing hitam dan berulang menciumnya dengan penuh kasih sayang, gumamnya, "Oh, kucing sayang, demi membela diriku, akhirnya kau menjadi korban dan cacat selama hidup." Meong, meong kucing itu bersuara jinak seperti mengerti ada orang sedang menyatakan kasih sayang padanya. PW Egyok memandang keadaan sekeliling, lalu bersama Tang Quick Ko dan Chu Luigi berlari ke puncak gunung. Sembari berlari Luigi mengeluarkan obat luka untuk mengobati cakar kucing hitam yang buntung itu. Setiba di atas gunung, cakar si kucing sudah dibalut dengan baik. Dari kejauhan PW Egyok dapat melihat bayangan Tang Quick, Xian Xing dan Hang Sam sedang berputar di lereng gunung sana dengan ginkang mereka yang tinggi. Segera PW e. Giok bertiga memburu ke sana. Sesudah berhadapan, kejut dan girang Hang Sam tak terkatakan demi melihat Luigi telah tertolong tanpa kurang suatu apapun. Setelah diberitahu kejadian musnahnya Lengkui secara ajaib, mau tak mau Hang Sam dan Tang Kwik Sian Sing sama melongo heran. Di manakah Kipi Cheng sekarang? Tanya PW e. Giok kemudian. Waktu kami menyusul sampai di sini, mendadak kehilangan jejaknya, bayangannya lenyap di sekitar sini, dapat dipastikan dia telah sembunyi lagi ke dalam liangnya tutur Tang Quick Sian Seng. Ayolah lekas kita mencarinya, supaya tidak ada tempat yang terlampaui, marilah kita membagi diri menjadi beberapa arah untuk mencarinya, kalau terlambat mungkin akan terjadi hal lain yang tak terduga kata Tang Kwik Ko. Serentak semua orang menyatakan setuju dan segera mereka terpencar sendiri-sendiri untuk mencari jejak Kipi Hanya Luigi saja yang mendampingi Pwe Giok di tepi puncak gunung itu adalah jurang yang tak terkirakan dalamnya, sangat suram dengan macam-macam batu karang yang aneh. Melihat keadaan setempat, Dapat dipastikan puncak gunung ini hampir tidak pernah didatangi manusia, juga bersih dari jejak burung dan binatang buas. Dengan susah payah mereka terus mencari, menyusur semak belukar. Sekonyong-konyong terdengar suara teriakan Kaget Sian Sing "Hai, lekas kalian kemari!" Qi Picheng ternyata bersembunyi di sini mendengar suara itu, cepat semua orang memburu ke arahnya. Setelah berkumpul di situ, tertampaklah ada sebuah gua yang tertutup oleh semak rumput yang lebat. Betapa dalamnya gua itu sukar diduga. Ya, apa yang dikatakan Tang Quick Lo Chiam pun memang tidak salah. Melihat semak rumput yang acak-acakan ini, jelas di sini pernah dilalui orang kata Pwe Giok. Kalau sudah tahu, ayolah ikut kakek masuk ke sana untuk mencari pengalaman ujar Tang Quick Sian Sing dengan tertawa. Dengan hati-hati dan sambil menahan napas, semua orang ikut tangkuk Sian menerobos ke dalam gua. Gua itu sangat gelap, seram lagi, tercium bau lembab yang menusuk hidung. Mereka menyalakan obor, setelah membelok suatu tikungan di dalam gua, tiba-tiba tertampak Bak Giok Hujin alias Ki Pi Cheng yang mereka cari. Memang benar, nyonya cantik dan juga keji ini memang bersembunyi di sini. Anehnya Cheng tidak menghiraukan kedatangan mereka. Ia duduk bersila di atas sepotong batu hijau, medit, terpejam dan tanpa bergerak. Sikapnya itu mengingatkan orang kepada kaum paderi yang sedang meditasi atau semedi. Semua orang merasa curiga. Mereka pun siap siaga terhadap segala kemungkinan. Jarak mereka dengan tempat duduk Bakjio hujin semakin dekat. Dan nyonya cantik itu tetap diam saja tanpa memberi reaksi apapun Setelah melenggong sejenak, tiba-tiba Quick Sian Seng menghela nafas panjang Katanya dengan menyesal sambil menggeleng kepala, ai, tak tersangka dia telah membunuh diri Semua orang sama melengat, cepat mereka memburu maju dan memeriksanya dengan teliti Benarlah, Ki Pi Cheng atau Bak Giyok Hu Jin sudah kaku walaupun masih tetap kelihatan sangat cantik Anggun serupa pada waktu masih hidup, semua orang sama menghela nafas menyesal, tak terduga, perempuan cantik, dan juga berhati keji itu mengakhiri hidupnya dengan jalan pendek. Demikian dengan berbagai macam perasaan mereka, lantas meninggalkan gua itu. Setiba di mulut gua, tertampak kawanan jago perselatan beramai-ramai muncul pula memenuhi lereng gunung sana. Waktu mereka sampai di atas puncak gunung. Serem tak terdengar gemuruh sorak-sorai orang banyak, sorak gembira yang gegap gempita. Hidup Ji Pw. Egyok, Jikongcu selamat. Jikongcu diharap Jikongcu tampil sebagai bulim bengcu yang baru. Kami siap tunduk di bawah perintahnya. Hidup bulim bengcu baru, Jikongcu harus meneruskan cita-cita hal Ho jin dan menuntun dunia persilatan ke tertib baru. Kami bersatu padu mendukungnya demi mengembangkan semangat dunia persilatan yang baru. Hidup Bulim Bengcu demikian sorak-sorai dan teriakan dukungan orang banyak itu terhadap JPW Egyok terus berlangsung hingga sekian lamanya. Tang Sian Sing tersenyum gembira sambil mengelus jenggotnya yang panjang. Akhirnya berlalu juga badai dunia persilatan yang cukup banyak menimbulkan korban itu. Lalu bagaimana dengan dunia persilatan yang akan datang? Siapapun tidak dapat memberi jawaban. Manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Hati manusia sukar diduga dan dapat berubah setiap saat. Segala sesuatu bergantung pada kondisi dan keadaan. Kini sakit hati kematian ayah JPW Egiok sudah terbalas. Biang keladi dari petaka ini sudah menerima ganjarannya yang setimpal. Legalah hati PW Egiok di samping timbul pula berbagai macam perasaan. Teringat olehnya akan Lim Taii. Teringat pula masa depan dunia Perselatan yang masih harus dibinanya. Juga teringat olehnya tugasnya yang berat selanjutnya. Dia terus melangkah ke depan, tidak jauh di belakangnya mengikut seorang Nona dengan menggendong seekor kucing hitam, dia Luigi yang baru saja lolos dari lembutan lemaut Entah bagaimana perasaan Nona itu sekarang, akan tetapi satu hal yang pasti, yaitu kemana pun Jeep PW Egyok pergi ke sana pula dia akan ikut, biarlah laut akan kering dan gunung akan runtuh, biarlah langit bertambah tua dan bumi bertambah gersang, biarlah segala apa di dunia ini akan berubah, akan tetapi hati Luigi, cintanya terhadap JPW Egyok akan tetap abadi, takkan berubah selamanya. Tamat. Epilog ketika JPW Egyok berjalan dia melihat orang lari ke arahnya. Mereka adalah dua orang wanita muda cantik yang menatap JPW Egyok dengan kebahagiaan, kegembiraan tetapi juga kesedihan. Mereka adalah Lim Ih dan Kim Yanchu. JPW Egyok terkejut, gembira dan juga sedih melihat keduanya, terutama Lim Ih Dia kelihatan pucat dan lebih lemah dibandingkan dengan saat terakhir dia melihatnya. Ada air mata kebahagiaan dan kesedihan di matanya. JPW Egiyok tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dalam sekejap kedua gadis itu telah berdiri di hadapan JPW Egiyok. Lim Taiyi berkata dengan lembut, "Kau," pada saat yang sama JPW Egiyok juga berkata, "Kau." Keduanya berhenti dan saling memandang dengan kikuk, sampai kemudian Kim Chu yang memecahkan keheningan dan berkata, ini tentu adalah Chu Xiao yang terkenal itu, Lim Cici dan aku telah sering mendengar banyak hal mengenai dirinya. Ji Kong Chu, Lim Cici dan aku sekarang telah menjadi saudara angkat Lim Tai Ih diam-diam melihat ke arah gadis yang berdiri di belakang Ji Pwe Giok dan terpesona terhadap kecantikannya, Chu Luiji Ji juga mengamati Lim Tai Ih dengan cermat dan memujinya dalam hati. Chu Luiji Ji berkata dengan lembut, Aku, aku akan pergi dengan Sachek, paman ketiga. Sekarang, matanya terlihat merah dan dia kelihatan sedih sekali. J.P.W. Egyok berkata terbata-bata, Luigi, aku, dia tidak tahu lagi apa yang harus dikatakannya. Untung Kim Chu kemudian menarik tangan Chu Luigi dan berkata, Xiao Ai, adik kecil. Mari kita berikan waktu untuk Ji Kong Choo dan Lim Soe untuk berbincang-bincang, sementara itu aku juga ingin mengenalmu lebih jauh, selang beberapa lama, Ji Pwe Giok berkata, Em, maaf sekali, seharusnya aku harus lebih memperhatikan dirimu, Lim Tayih menjawab dengan air mata berlinang, tidak, engkau tidak perlu minta maaf, aku mengerti engkau tidak bermaksud membiarkanku dalam bahaya, tapi... Tapi, apakah kau tahu bahwa aku akan mati bila terjadi sesuatu padamu? J.P.W. Egyok mengeluh, aku juga tidak sanggup hidup lagi bila sesuatu terjadi padamu M.K.I melihat ke arah mati J.P.W. Egyok dalam-dalam dan berpikir, tidak percuma semua penderitaan yang telah ku alami Hanya dengan mendengar perkataannya ini semua yang telah ku lalui tidak sia-sia Lim Tai Ih kemudian memeluk Ji Pwe Giok dan seketika semua kekhawatiran dan kesedihannya hilang musnah, yang tertinggal hanyalah cinta dan kasih sayang. Ji Pwe Giok bukan laki-laki yang pandai mengutarakan perasaannya, dia menatap mata Lim Tai Ih dan mencium bibirnya. Itulah caranya mengutarakan perasaannya, tidak dengan kata-kata namun dengan tindakan. Seketika suasana dipenuhi dengan rasa cinta, JPW Giok duduk di atas batu sambil memegang tangan Lim Tai I, mereka baru saja menikmati kebersamaan mereka Tetapi JPW Giok tetap sedikit bingung dan bertanya, bagaimana kau bisa sampai di sini? Dan mengapa kepangcu tiba-tiba berbalik arah? Lim Tai I tersenyum, ketika Hai Hong Hu Jin menerima perintah dari Jitokho untuk memimpin Pekho untuk melawanmu, aku sangat terkejut Kim, Yang Chu dan aku berpikir bahwa kami harus menemukan sesuatu Carol untuk mencegah semua ini terjadi. Pada beberapa bulan terakhir ini, Kim, Yang Chu dan aku telah menyelidiki orang yang memalsukan ayahku dan juga pemalsu-pemalsu lainnya. Setelah membuntuti mereka selama beberapa waktu, pada akhirnya kita berhasil menemukan kantor pusat dari J Tokho Ji Giok berkata, "Di manakah kantor pusat mereka?" Ling Tai berkata, mereka sangat licin. Mereka membeli sebuah gedung besar di kota Chengdu dan membohongi orang-orang di sekitarnya seolah-olah gedung itu adalah tempat tinggal seorang pensiunan pejabat pemerintah. Setelah kami menemukan tempat itu, kami memberi tawang Lian Pangcu dari Keipang untuk mengintai gedung tersebut. Beberapa hari yang lalu, beberapa murid Keipang melaporkan ada kegiatan-kegiatan misterius di sekitar gedung itu, Pelayan-pelayan di gedung itu kelihatan tegang dan ketakutan. Kami juga mendengar bahwa rahasia isi buku Giamoh Cheng telah dibeberkan dan Ji telah memerintahkan pengiriman pasukan untuk membunuhmu. Hai Hong Hu Jin sama sekali tidak mempunyai niat untuk membantu mereka, tapi mereka tidak bisa apa-apa karena dia harus mematuhi perintah Bulim Beng Cu, kecuali ada bukti nyata bahwa dia bukan Ji Hong Ho yang sebenarnya. Hai, Hong Jin mengatakan kalau ada seseorang yang dapat memberikan bukti nyata, segala sesuatu akan menjadi berubah. Dari perkataannya, kami mengambil kesimpulan bahwa dia menawarkan bantuannya untuk mencari bukti-bukti itu. Kami menarik kesimpulan bahwa kantor pusat jitokhot tidak akan dijaga ketat saat ini, dan Kim Yan Chu berpikir adalah baik untuk juga menghubungi Anglian Pangcu mengenai hal ini. Singkat kata. Dengan gabungan kekuatan Pek dan Kepang Kamu menyerbu kantor pusat Jitokho dan menawan beberapa pimpinan organisasi Jitokho seperti Sebun Hong, tapi Lim. Lim gadungan itu berhasil lolos. Dengan Sebun Hong dan yang lainnya sebagai saksi kami membujuk aliran-aliran lain untuk menghentikan permusuhan mereka terhadap Muji Pwe Gio mulai mengerti dan sangat tersentuh atas usaha Lim Tai Kim Ngan Anglian Hoa dan Hai Hong Hu Jin. JPW Egyok tiba-tiba bertanya, bagaimana ceritanya pertama kali kau bertemu Kim Tai Ih menjawab, Anglian Pangcu menulis surat kepada Hai Hong Hu Jin meminta kami untuk melindungi Kim Cu Dia terlibat dalam perkara kejadian di perkampungan Tong beberapa bulan yang lalu. Meskipun dia luput dari tuduhan. Ang Lian Pangcu khawatir beberapa murid keluarga Tong akan mencari gara-gara kepadanya, maka Anglian Lian Pangcu meminta pertolongan kepada kami untuk melindungi Kim Yang Ji PWE Giok tahu bahwa kejadian itu disebabkan oleh hulah Gin Hoan yang menyusup ke Tong Keh Cheng demi ambisinya sendiri. Mengingat Gin Hoan dia mengeluh dalam hati. Memikirkan Gin Hoan membuat J.P.W.E. Giok teringat pada Chului Ji, apa yang harus dilakukannya pada Luigi? Beberapa bulan terakhir ini dia makin sayang kepada Luigi, dan tanpa disadarinya benih-benih cinta telah bersemi di hatinya pula. Hatinya menjadi pedih dan dia tidak tahu bagaimana caranya untuk menjelaskan hal ini kepada Lim Tai ih. Dia menjadi bingung dan putus asa. Dia menyalahkan dirinya sendiri mengapa sampai terjebak dalam situasi yang sangat tidak mengenakan ini. Dia merasa harus mengatakan kepada Lim Tai -ih apa yang telah terjadi, dan dia mulai berkata, Tai Ih, aku, aku Ada sesuatu hal yang sangat penting yang harus kubicarakan denganmu, aku tidak Lim Tai Ih tersenyum manis, ini mengenai cuciotia bukan jipewe giyok tersipu-sipu Lim Tai -ih berkata dengan lembut, aku telah mendengar apa yang terjadi antara kau dan dirinya dia adalah seorang gadis yang harus dikasihani juga. Aku iri terhadap dirinya karena dialah yang mendampingi dan menunjangmu selama beberapa bulan terakhir ini. Dan aku juga telah melihat di matamu bahwa engkau juga mempunyai perasaan mendalam terhadapnya juga. Chusochia, Kim Moai dan aku semuanya mempunyai perasaan mendalam terhadapmu. Kami semua tidak dapat menanggung beban berpisah denganmu lagi. Aku ingin kau tahu bahwa aku tidak cemburu dan aku akan belajar menyayangi pula Chu Chia seperti halnya aku menjadi saudara angkat dengan Kim Nyansu Ji PW Egyo tersipu-sipu dan berkata dengan lembut, "Aku, aku sangat malu, aku tak tahu harus berkata apa, tetapi terima kasih banyak atas pengertianmu Lim Tai" Ih tersenyum nakal, "Sekarang Sebenarnya, aku juga tahu teman-teman perempuanmu yang lain seperti Tong Lin dan Gin Ho An dan Ti Ho An Yeo bersaudara, J.P.W. Giok menjadi semakin malu dan cepat-cepat berkata, aku, tidak ada apa-apa di antara aku dan Nona Tong. Jujur, aku harus menjelaskan hal ini kepada anak murid keluarga Tong. Dan Ti Ho An sekarang telah menjadi istri yang cukupkan aku. Lim Tai menyela menyelanya dengan tersenyum, aku hanya bergurau, dengan mengeluh ia menambahkan, apakah kau tahu kalau Nona Tong sekarang telah menjadi Niko Ji Giok berseru dengan terkejut, apa Lim Tai mengeluh, aku dengar setelah engkau menghilang dari perkampungan keluarga Tong, Tong Lin jadi tidak disukai dan dijauhi oleh keluarganya. Pada suatu malam, dia menyelinap keluar dari perkampungan keluarga Tong dan bermaksud bunuh diri. Untung dia akhirnya diselamatkan oleh Jisim Sutai, pemimpin Gobi Pei. Nona Tong memohon kepada Jisim Sutai untuk menerimanya menjadi murid. Melihat keteguhan hatinya, Jisim Sutai menyetujuinya. Sebelum orang-orang dari ketiga belas aliran pergi ke sini. Tian Intai Su dari Xiao Lin Pei mengadakan pertemuan untuk membahas apa yang harus dilakukan. Ji Pei Giok mengernyitkan muka dan mendengarkan dengan seksama. Lin Tai Ih melanjutkan, ketiga belas aliran terbelah menjadi dua, satu kelompok tidak ingin turut campur dalam urusan ini dan kelompok yang lain ingin menangkapmu. Orang-orang Kun dan Tiam Jong Pei ingin menangkapmu karena mereka berpendapat bahwa engkau bertanggung jawab atas kematian pemimpin mereka. Ji Pei menjadi sedih mengenang bagaimana gurunya, Tian Kangto Tiang, mati dengan mengenaskan dalam rencana keji Ki Gou Cheng, Ki Pi Cheng dan Ji Tok Ho. Lim Tai Ih Tau Ji bersedih atas kehilangan gurunya. Lim Tai Ih memegang tangan Jip Pwe Giok rat-rat untuk menguatkan hatinya. Dia menambahkan, pemimpin Kun Pei, si Kang Tot Yang dan Bwe Jing Hoa dari Tiam Jong Pei menghendaki menuntut balas kepadamu atas kematian Tian Kang Tot Yang dan Ciatiandi. Bi. Si Kang adalah sute dari gurumu sedangkan Bwe Jing Hoa adalah paman guru dari Ciatiandi." Anglian Pangcu berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkan mereka agar bersabar menunggu sampai hal-hal ini dapat diselidiki dengan jelas. Tetapi keluarga Tong juga ingin memburumu atas kematian Tong Bus yang J.P.W. Giok menghela napas dalam-dalam ketika mendengar hal ini dan berkata dengan sedih, kau tidak bisa menyalahkan mereka. Aku pun mungkin akan berlaku sama kalau berada dalam posisi mereka. Lim tai juga menghela nafas, tapi dia juga bahagia melihat J.P.W.E. Egyok sebijaksana itu. Dia berkata, "Para pemimpin dari aliran berdebat dengan sengit, jisim sutai sangat mendukung pendapat Anglian Pangcu. Aku pikir, Nona Tong pasti mempunyai peran dalam hal ini. Untungnya, kebanyakan pemimpin bersikap netral seperti..." Jutun Toti yang dari Butong dan Tian Intaisu dari Xiaolin, akan tetapi di tengah-tengah perdebatan seorang murid Xiaolin dan seorang murid Butong menghampiri ketua mereka masing-masing dan membisikkan sesuatu di telinga ketua mereka. Setelah itu, Tian intai Su dan Tun Toti yang meninggalkan pembicaraan, dan ketika dua jam kemudian mereka kembali, mereka berkata bahwa mereka tidak akan ambil bagian dalam rencana menghukumu. Jpw Egyok sangat terkejut dan berkata, "Mengapa kedua Chiam pue ini tiba-tiba bersikap tegas, ling Taih menggelengkan kepalanya, dan berkata, 'Aku juga tidak tahu'?" Tetapi mendengar bahwa ketua dari dua aliran terbesar tidak mematuhi perintah Bulim, bengcu lagi pihak-pihak yang lain juga menolak untuk mengikuti perintah Jitokho. Hanya Tiam Jong Kunlun dan pihak keluarga Tong yang berkukuh pada pendapat mereka untuk menangkapmu. Untung akhirnya, Lo Chin Jin tiba, dia dengan marah mengomeli dan memaki si kang. BWE Jinghoa dan yang lain untuk tidak ikut-ikut dalam hal ini. Jipewe Giyok tersenyum ketika mendengar hal ini dan Lim Taiyi juga tertawa geli mengingat bagaimana Lo Cincin mengkuliahi orang-orang itu. Lim Taiyi menambahkan dengan tersenyum, Begitulah, akhirnya para pemimpin sepakat untuk tidak mengikuti perintah Jitokho lagi. Semua begundal Jitokho ditahan untuk diinterogasi nantinya. Sekarang mereka ditahan oleh murid-murid Keipang dan BWS wong e. Kiam Pua diberi tugas untuk menjaga mereka Jpwe Giok Bangun dan menghela napas dalam-dalam, kini semua pertanyaannya telah terjawab. Dia memandang ke depan dan melihat Kim Ngan dan Chu Lui sedang berbicara, Lin Taih berkata, mari kita ke sana ketika dia berjalan menghampiri. Cu Luigi tersipu-sipu dan tidak tahu mau berkata apa. Dia hanya mengelus-elus kucingnya dan menghindari matanya bentrok dengan Macji PW Egyok. Kim Chu tentunya telah mengatakan kepadanya bahwa Lim Taiih tidak keberatan terhadap dirinya dan mengerti posisinya. Kim Chu tertawa terhadap JPW Egyok. Jangan kau lupakan aku. Ingat kau telah mengatakan di gua pada waktu itu bahwa engkau juga menyukaiku. Aku akan lengket terhadapmu seperti lem tiba-tiba sebuah suara memanggil, Ji Kong Chu. Ji Kong Chu, ternyata itu adalah Tang Quick Ko yang memanggilnya. Lim Tai Yi berkata, pergilah, aku mau bercakap-cakap dengan Nona Chu di sini. Ji PW Egyo tersentuh hatinya dan berkata, terima kasih dia berjalan ke arah Tang Quick Ko dan terkejut melihat He Tong Jin, yang Chu Kang dan teho Yeo berdiri saling berdampingan. JPW Egiok sangat terkejut dan bertanya, saudara yang, apakah hengkau baik baik? Yang Cuki yang tertawa, ah, cuma sedikit setan-setan tidak akan membahayakan diriku. Biarpun aku tidak bisa mengalahkan mereka, aku masih bisa lolos dari mereka. Aku masih belum ingin mati, aku belum punya anak sekarang. Tehol Anyo menjadi tersipu malu mendengarnya. Yang Cuki yang berkata dengan serius, mempunyai anak adalah hal yang normal. Mengapa harus malu Ji e. Giok berkata, Hei Heng dan Yang Heng, guru kalian Bak Giok Hu Jin adalah, Hei Tong Jin menghela nafas dalam-dalam, ya, kami tahu. Tang Quick Xian telah memberitahu kami, meskipun dia adalah, betapapun dia telah membesarkan kami dan mengajari kami ilmu silat dan jika kau tidak keberatan, kami ingin menguburkan jenazahnya dengan selayaknya setelah mengatakan hal ini, Air matanya bercucuran, bahkan Yang cukang pun kelihatan sedih. Betapapun juga, Ki Piceng adalah guru dan orang tua mereka. JPW Egyok berkata, "Tentu saja, tapi apa yang hendak kalian berdua lakukan sesudahnya?" Yang cuki yang berkata, "Tentu saja mempunyai anak. Omong-omong kakak Kai dan aku telah menjelaskan bahwa kematian Tongbu yang tidak ada hubungannya dengan dirimu." Tong Ki juga telah menjelaskan posisimu. Dia berkata bahwa dia dan Tong Lin tahu bahwa Tong Lu yang itu adalah gadungan dan itulah sebabnya dia dan Nona Tong Lin membunuhnya. Karena dia ingin menyelidiki siapa dalang di balik semua ini dia harus menyalahkan seseorang. Selain itu, Hang Sam Chiam Pua, Tang Kwik Sian Sing juga berkata bahwa engkau tidak terlibat dalam hal ini, para anak murid keluarga Tong merasa malu. JPW Egyok berpikir bahwa sampai saat ini Tong Ki masih merahasiakan bahwa sebenarnya ayahnya telah meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu. Hai Tong Jin berkata, aku punya banyak waktu sekarang, aku pikir aku akan berkelana dan menikmati hidup JPW Egyok tersenyum. Aku harap kita tetap menjadi sahabat baik yang cukeng dan Hai Tong Jin tersenyum dengan tulus tentu yang cukeng tiba-tiba berkata sambil tersenyum nakal baiklah aku harus pergi sekarang aku masih harus menemui ayah mertua Nirthiho Anyo mencibir dan berkata dengan gergetan kau ini memang JPW Egyok dan Haitong Jin tertawa Tang Quik Sian Sing Halsem Tang Quik Ko sedang berbicara dengan Tian Intai Su dan Jutun Totyang, Tang Quik Sian Sing melambaikan tangannya anak muda kemarilah JPW giok berjalan menghampiri mereka. Tian Intaisu kemudian berkata, "Ji terima kasih telah membeber rahasia kitab Giamongche, karena dengan ini Xiao berhasil menemukan seorang pengkhianat yang telah kami cari lebih dari tahun lamanya." Xiao Lin Si berhutang budi pada Kong Chu Ji PW Egiyok berkata merendah, "Tian Intaisu, Anda terlalu sungkan." Tian Intaisu menghela napas. Hubhat yaitu sebenarnya adalah suhengku. Dia sangat berbakat dalam ilmu silat, tapi sayang hatinya tidak setia kepada ajaran Buddha. Setelah guruku wafat, dia melarikan diri keluar dari Xiao Lim sambil membawa kitab jurus langkah tinju sakti Hang berkata, Pendeta, dalam pohon yang baik pun pasti ada beberapa buah apel yang busuk. Anda tidak perlu terlalu memikirkan hal ini. Tian Intai Su menghela nafas. Betapapun juga dia menggunakan ilmu Lim untuk melakukan pembunuhan-pembunuhan terhadap banyak tokoh bulim. Jpwe Giok tidak dapat menahan rasa ingin tahunya dan bertanya, bolehkah saya bertanya, apa? Jutun Tot yang memotong dengan tersenyum, Ji Kongchu, aku tahu apa yang ingin kau tanyakan. Kau ingin tahu apa yang membuat kami berubah pikiran? Jpwe Giok berkata dengan hormat, benar. Toti yang tangkwik Sian mengelus-elus jenggot panjangnya dan tertawa, itu semua adalah gara-gara seorang teman lamaku, engkau juga kenal padanya, PWE Giyok Ji PW e. Giyok kebingungan. Tangkwik ko tersenyum, meskipun engkau pernah bertemu dengannya, tapi engkau belum pernah melihatnya Ji PW e. Giyok tiba-tiba teringat pada seseorang dan berkata, HWR e. Sing Diong e. Tangkwik Sian Sing, tertawa, ya, Si tua itu telah pindah ke sebuah lembah dan menamai lembah itu sebagai lembah gema Sedikitnya sudah tahun terakhir aku bertemu dengannya J.P.W. Egyok berkata, aku ingin berterima kasih kepada Ciampo itu atas bantuan-bantuannya Tang Kwek Sing berkata, si tua bangka itu selalu berpergian semaunya sendiri Dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana letak lembah gema Kalau dia ingin bertemu denganmu dia akan pergi mencari dirimu. Dia itu seorang tua bangka yang aneh, tapi bagaimanapun juga dia adalah seorang yang berhati lurus. Jutun Toti yang berkata, beberapa tahun yang lalu Ciampo ini memberi pertolongan kepada kami ketika Xiaoling dan Butong menghadapi suatu masalah yang sulit. Maka ketika Ciampo ini meminta kami untuk tidak turut campur pada urusan ini, Tian Intaisu dan Pintun mematuhinya. Setelah itu Jisim Sutai berjalan menghampiri dan memberi salam kepada tokoh-tokoh yang hadir sebelum menoleh kepada Ji Pwe Giok, Omi Tohut, Ji Siow Hiap, muridku Kong Huan mendoakan keselamatanmu dan berharap engkau dapat menegakkan kebenaran dan keadilan di Bulim. Nama lama dari Kong Huan adalah Tong Lin Omi Tohut, ini harus pergi sekarang. Semoga kalian semua diberkati. Sampai jumpa lagi. Jisim Sutai adalah seorang Nikau yang berumur lebih dari tahun. Wajahnya nampak agung. Dia adalah seorang Lo yang sangat dihormati di dunia persilatan. Jpwe Egyok tidak tahu harus memikir apa ketika dia mendengar bahwa Tong Lin telah menjadi seorang Nikau. Anglian Hoa menghampiri Jpwe Egyok dan tersenyum. Saudara Ji, sudah lama sekali, JPW Egyok merasa terakhir kali dia berbicara dengan Anglian Hoa, seolah-olah pada kehidupannya yang lain. Anglian Hoa menepuk bahunya dan berkata, "Aku selalu percaya, engkau akan dapat menghadapi semua masalah. Engkau benar-benar seorang yang mengagumkan." JPW Egyok bercucuran air mata kegembiraan. Saudara Ang Lian Hoa, aku, jika bukan karena bantuanmu aku tidak mungkin dapat berada di sini saat ini Ang Lian Hoa berkata, mimpi buruk akhirnya telah berlalu, tapi kewajiban baru sekarang ada di tanganmu pada saat ini, semua tokoh bulim telah berkumpul, Lim Tai Ih. Chu Luigi dan Kim Yan berdiri dekat JPW Egyok sebagai tanda dukungan mereka terhadap JPW Egyok. Tian Intai Su berkata, Lian Pangcu benar, aku merasa Ji Tai Hiap harus memimpin bulim sekarang Dewe Cheng Hoa dari Tiam Jong berkata dengan dingin Baik, mungkin semua pendekar menerima Ji Kongcu, tapi Tiam Jong tidak setuju Ji Kongcu, bagaimana engkau menjelaskan kematian ketua kami Ciatian Tian Pi Yang Cuk yang bertanya kepada Hetong Jin Kakak Hai, sejak kapan Ji Kongcu menjadi murid Tiam Jong Tong Jin menyahut? Sepengetahuanku Ji Kong Chu tidak mempunyai hubungan apapun dengan Tiam Jong Pe Yang Chu Ki yang berkata, Oh, BWS Yan Sing, kalau begitu mengapa Ji Kong Chu harus membantumu menyelidiki kematian ketuamu? Apakah Ji Kong Chu seorang polisi BWE Cheng Hoa berkata dengan marah, Yang Chu Kiang dan Hai Tong Jin, kalian berdua adalah murid Ki Pei Cheng. Jangan-jangan kalian sedang merencanakan sesuatu rencana busuk? Tiam Jong Pai tidak takut pada bajingan bajingan seperti kalian yang cupi yang berkata, baik, mari kita lihat kehebatan Tiam Jong Pai, JPWE Giyok tahu bahwa BW Cheng Hoa bukan tandingan yang cupi yang dan cepat-cepat menengahi, BW Sian Sing, saya benar-benar tidak bertanggung jawab atas kematian Cia Pang Chu. Saya berani bersumpah mengenai hal ini Anglian Hoa berkata saudara Kia tidak dibunuh jikong Cu si Kang Toti yang berkata dengan keras Bagaimana dengan kakak seperguruanku Ji Wook Engkau adalah seorang murid Kunlun Katakan padaku apa yang telah terjadi si Kang Tot yang mengemukakan fakta bahwa dia dapat memerintah JPW Egyok karena tidak saja dia adalah susok dari JPW Egyok, tapi dia juga saat ini adalah ketua Kunlun Pai. Tiba-tiba sebuah suara jernih terdengar, berhenti bertengkar. Suara itu terdengar jernih, mendayu-dayu tetapi dingin. Yang berbicara adalah seorang gadis muda, JPW Egyok mengenalinya. Dia adalah saudara sepupunya punya Dua orang lelaki tampak berjalan mengikuti di belakangnya. Tiba-tiba BW e. Cheng Hoa berkata dengan terkejut, Tian Pi, engkaukah itu salah seorang dari dua lelaki itu memang adalah Cia Tian Pi, dia nampak sangat kurus, pucat dan sakit. Tapi ketika dia melihat Bwe Cheng Hoa dia kelihatan gembira dan berkata, Bwe Susiok, ya ini aku. Ji Kong Chu telah membunuh orang yang memalsu sebagai diriku, kita tidak boleh salah menuduhnya Bwe Cheng Hoa tampak bingung dan tidak tahu mana yang harus dipercaya. Kileng Yan berkata dengan dingin, aku tahu. Kiatian Pi seorang tidak cukup untuk meyakinkanmu, tapi ada seseorang lagi yang dapat bersaksi bahwa Ji Pwe Giok tidak berdosa dia menunjuk ke lelaki yang lain. Semua orang ini melihat bahwa orang ini adalah Lim Soh Kuan atau lebih tepatnya Lim Soh Kuan palsu. Lim Tai sangat marah dan sedih. Ki Leng Yan berkata dengan dingin. Aku menahan orang ini ketika dia berusaha meloloskan diri keluar provinsi. Katakan kepada semua orang, siapa Engkau sebenarnya? Lim Soh Kuan berkata, namaku yang sebenarnya adalah Siahou Kosing. Tiba-tiba beberapa orang berseru dengan terkejut. Si pedang seribu ular, si pedang seribu ular. Siahou Kosing adalah seorang tokoh jahat yang berkeliaran di daerah utara dan kabarnya merupakan seorang teman karib dari Ji Ho. Kadang-kadang mereka melakukan kejahatan dan pembunuhan bersama-sama merampok rombongan Piau Kyok. Berkat ilmu silatnya yang tinggi dia dapat lolos dari kejaran musuh-musuhnya, tapi 10 tahun yang lalu tiba-tiba tidak terdengar kabar apapun mengenai dia. Orang-orang menganggapnya telah mati, padahal kenyataannya dia bersekongkol dengan Ki Pi Ki Gou Cheng dan Ji Tok Ho. Siah Ho Kosing berkata, ya, aku memang si pedang seribu ular. Kakak Ji memerintahkan Ciatian Pi Palsu untuk membokong pendeta Tian Kang dari Kunlun Pai, sesudah itu Ciatian Pi Palsu itu turut menghilang. Kami beranggapan bahwa dia telah dibunuh Ji Pwe Giok dan Anglian Hoa. Rencana kami untuk menguasai dunia persilatan sudah gagal, tidak ada satu kata pun yang dapat kukatakan sekarang. Jika kalian mau Bunuh saja aku, aku tidak keberatan, toh aku sudah hidup cukup lama. Dia memandang Lim Tai -ih dan tertawa dingin. Sebenarnya, aku membunuh ayahmu, aku memimpin kelompok yang membantai keluargamu. Lim Tai -ih menjerit, engkau bajingan. Dia menghunus pedangnya dan menikam jantung Siahu Kosing. Semua orang bersorak, bagus, nona lem. Dia lalu menangis terisak-isak. Akhirnya dia berhasil membalaskan dendam mayahnya. Jip Pwediok meraih tangannya dengan lembut, Kim Ngancu dan Cunlui berdua berkata, Jangan sedih, kakak Tai I Cheng dan si Kang Tot yang menghampiri dan membungkuk ke hadapan Jip giok Mohon maafkan kami orang tua yang keras kepala dan tolol ini Ciatian Pi menambahkan, Tiam Jong Pai tidak mempunyai keberatan sama sekali terhadap Ji Chu sebagai bulim bengcu Chu yang baru Ji Pwe Giok berkata dengan sopan, Dewe Elo Ciam tidak usah dipikirkan. Dan terima kasih kepada Cia Pang Chu tapi aku takut aku tidak mempunyai kemampuan untuk menjadi beng Chu si Kang Tot yang berkata, Ji Chu, mohon maafkan ketidak sopanan Pinto. Tapi Pinto rasa engkau harus menjadi bulim bengcu Chu yang baru. Sebagai susyokmu, aku merasa engkau sesuai untuk memimpin dunia perselatan ke era baru. Engkau bukan saja akan mengembalikan nama baik keluargamu tapi juga almarhum gurumu. Suheng Tian Kang tentu juga akan ikut berbahagia jipewe giok berkata dengan hormat. Susyok si Kang, aku, Jisok Chin dari Hoasan juga berkata, Aku setuju dengan si Kang Toti Tian Intai Su berkata, Jutun Toti dan Pinceng mendukung usulan Ji Tai Hiap untuk menjadi bulim yang baru Ji Pwe Giok berkata terbata-bata, tapi, tapi, banyak orang lain yang lebih cocok daripada aku. Tang Quick Sian Sing dan, Tangkwik Quick Sian Sing memotong, jangan engkau paksa aku, aku tidak punya cukup kesabaran untuk memerintah dunia persilatan, bocah, Jangan kau limpahkan permasalahanmu pada diriku J.P.W.E. Giok menatap pada Halsem dan Tang Kwik Ko Halsem berkata, adik, aku sudah tua Di samping itu aku sudah lama ingin mengembara di lautan lepas Akhirnya, kini aku punya waktu untuk mewujudkannya Tang Kwik Ko berkata, J.Kong kau pasti sanggup Aku sudah tua dan tidak ingin terseret urusan dunia persilatan lagi Jpwe Giok berkata, "Baiklah, karena seluruh Ciampu begitu mempercayaiku, aku bersedia menjadi bengcu sampai aku menemukan orang lain yang lebih cocok untuk menggantikanku. Dan aku juga punya satu syarat. Aku ingin saudara Anglian Hoa untuk menjadi penasehatku setiap orang setuju dengan usulan ini. Anglian Hoa adalah seorang yang pandai dan cerdas dan mempunyai watak yang baik." Dia pasti bisa membantu JPW Giok dalam melaksanakan tugasnya. Aliran-aliran lain seperti Kongtong Pei dan Tian Lam Pei tidak keberatan, terutama disebabkan dengan taraf kemampuan ilmu silat Juwekinsi dan Hai Soan mereka sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi bengcu. Di samping itu, Hai Soan menyadari bahwa JPW Giok adalah seorang yang pandai dan mempunyai ilmu silat yang tinggi. Dia benar-benar menghargai JPW Egyok dan sangat mendukung usulan itu. Maka Bulim Bengcu baru telah dinobatkan JPW Egyok. Musim semi tiba dan musim semi berlalu, musim dingin tiba dan musim dingin berlalu. Waktu berlalu dengan cepat. Banyak hal terjadi di dunia persilatan setelah JPW Egyok menjadi Bengcu Pertama tama semua orang munafik dan orang-orang busuk di kitab dia diadili dan dihukum. Sebagai contoh, Hupade dan Pet Nai Nai dibawa kembali ke biara Sialeng, ilmu silat mereka dimusnahkan dan mereka ditawan di dalam sebuah gua di Gunung San. JPW Egyok juga memohonkan ampun untuk Qiong Ching dan KW Epian Sian kepada Hai Hong Hujin, Anglian Hoa dan Jesok Chin. Rupanya Kileng melepaskan mereka setelah dia lolos dari ruangan batu. Ang Lian Hoa, Ji Shou Qin dan Hei Hang Jin setuju untuk mengampuni KW Epian dan Chong Qing sepanjang mereka bertobat dan tidak membuat masalah baru di dunia persilatan. Kalau tidak mereka tidak akan lolos dari hukuman. Ji Po Diok setuju dengan syarat-syarat ini. Sedangkan mengenai Kileng Hong, setelah usahanya untuk menguasai dunia persilatan gagal, dia tidak mempunyai ambisi lagi untuk menguasai dunia persilatan. Dia mengurus adiknya yang mempunyai kelainan jiwa dan ibunya yang sakit-sakitan. Mereka meninggalkan Sat Jin Ke dan tinggal di tempat terpencil. Rupanya ketika Ki Song Hoa mendengar bahwa ayah dan ibunya, Ki Gou Cheng dan Ki Pi Cheng mati, Kisong hoa menjadi gila dan berlari ke komplek pekuburan keluarga mereka, dan membakarnya. Dia sendiri mati terbakar. Tang Quick, siang memberi hadiah sekarung penuh harta yang diambil dari perkampungan Hu. Hadiah itu diletakkan di depan pintu rumah Jeep PW Egyok, bersama sebuah surat yang menyatakan hadiah itu adalah hadiah perkawinan. Dia sendiri akan mencari tempat baru untuk bertapa karena tempat yang lama sudah diketahui orang banyak. Hang Sam membeli sebuah kapal dan berpetualang dengan kapalnya. Dia tidak lagi mempunyai beban. Chu Luigi sudah selamat dan bahagia. Akhirnya dia dapat melakukan apa yang telah diinginkannya sejak lama. Hai Tong Jin menemaninya dalam berpetualang. Tang Quik Ko pindah ke sebuah rumah dekat Kileng Hong. Dia menjadi gurunya dan mulai mengajarinya ilmu silat. Dia lebih bahagia sekarang dan kadang-kadang sambil bergurau mengatakan bahwa sedikit banyak cita-citanya telah tercapai karena sepupunya menjadi bulim bengcu. Tian kian kau hidup damai berdampingan dengan ketiga belas aliran. Yang Cuk dan Teho Anyo mengundurkan diri dari dunia persilatan. Kadang-kadang orang mendengar kabar tentang seorang aneh yang lucu melakukan perbuatan-perbuatan baik tapi tidak pernah mengatakan namanya. Seorang wanita cantik selalu berada di sisinya sambil tersenyum dan menggeleng-gelengkan kepala. Setahun kemudian, rumah JPW Egyok kosong. Bendera bengcu diletakkan di sebuah kotak di atas meja. Jutun tot yang dan Tian Intai kedua-duanya menerima surat dari JPW Egyok. Dalam surat itu, dia menyatakan bahwa Anglian Hoa adalah orang yang lebih cocok untuk menjadi Beng Cu. Ang Anglian Hoa juga menerima sepucuk surat dari JPW Egyok yang mengatakan JPW Egyok tidak mempunyai cukup kemampuan untuk memimpin dunia persilatan dan lebih baik menghabiskan waktunya bersama istri-istrinya. maka Anglian Hoa menjadi bengcu yang baru dan Ciatian Pi menjadi penasehatnya. Kedua-duanya adalah orang-orang muda yang pandai dan bijaksana. Dengan mereka sebagai pemimpin, dunia persilatan menjadi aman. Beberapa tahun kemudian, dunia persilatan menjadi damai. Orang-orang yang tinggal di Kota Kuning sering melihat seorang muda yang tampan dengan tiga orang wanita cantik berjalan-jalan sambil tersenyum di sepanjang Danau Tianchi. Seorang lelaki mempunyai tiga orang istri cantik sungguh sangat luar biasa. Tidak banyak orang yang beruntung sekalipun hanya untuk mendapatkan seorang istri cantik. Tapi orang-orang juga menyadari betapa banyak air mata, keringat dan darah yang mengalir sebelum impian indah itu terwujud. Tetapi sesuatu yang lebih indah bahkan terjadi, yaitu masing-masing istri menggendong bayi yang lucu dan saling bergurau dengan gembira. Tentu saja mereka adalah J.P.W. Egyok, Lim ih Kim Yanchun dan Chu Lui Ji. S-P-L-A-S-I-E.